lagi. 12 putaran yang akan diberikan konsentrasi maksimal Ari Oktan dan kawan-kawan dan Ari Oktan, Rio Adi, kemudian ada siapa di sana, Asep Kanjil, Hiro Hendi, Reza Renaldi, M. Roshan, dan semua lolos melewati tikungan pertama dan juga tikungan yang kedua. Laju dari Ari Oktan kali ini terus melintas, berada di posisi yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, akankah Ari Oktan mampu membuktikan dirinya menjadi raja pada perjalanan kelas raja yang saat ini masih tersaji di hadapan Anda. Melewati satu putaran awal, Ari Oktan, Rio Adi, dan juga Marshall Landi, Reza Renaldi, M. Roshan, Asep Kancil, Hiro Hendi, Muhammad Akbar, dan saat ini Angga PA dan juga Hendra Aksu berada di posisi yang kurang baik, sehingga dirinya harus kembali berusaha untuk dapat berangsur di posisi 10 terbaik. Saudara-saudara sekalian, laju dari Ari Oktan yang kali ini berada di posisi yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Marshall Landi kembali mempercepat posisi kedua yang harus kembali digeser. 54, posisi Anda kembali berbahaya, di mana Rio Adi 137, Rio Adi 137 yang kali ini berada di posisi ketiga. Nama dan nama Reza Renaldi, Jafar Bodir, Asep Kancil, dan kemudian Husna.com kali ini berada di urutan yang kurang baik. Saudara-saudara sekalian, 24 pembalap RXQ yang terus melaju pada perjalanan babak final di 12 putaran, sudah melintas 3 putaran awal. Nama Ari Oktan kali ini masih terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik, mampu mengatur ritme pada selongsong gas dari kuda pacunya. Apakah 2-3-4 Ari Oktan mampu mempertahankan posisi terbaiknya, sehingga dua pembalap yang terlihat sangat amat menginginkan posisi dari Ari Oktan, dan tentunya pergerakan Marshall Landi dan juga Rio Adi. Kita akan saksikan bagaimana Reza Renaldi, Jafar Munir, napa di sana Teddy Permana harus terhenti. Laju dari Teddy Permana, pembalap yang hadir dari kota Lumbung Padi Karawang, nampaknya dirinya bernasib kurang baik, sehingga Teddy Permana dan juga Hiro Hendi harus kehilangan posisinya. Saudara-saudara sekalian, kita akan saksikan bagaimana pergerakan Ari Oktan yang saat ini masih berada di posisi yang pertama. Saudara-saudara sekalian, Hiro Hendi 25, apa yang terjadi dengan Anda? Napa pergerakan Hiro Hendi pun turut terhenti di sana? Kita akan kembali menyaksikan kecepatan Ari Oktan yang memulai start dari posisi yang pertama, dan saat ini masih Ari Oktan 2-3-4, kemudian Marshall Landi, Rio Adi, Reza
Renaldi, Asep Kancil Maulana, Adli Muhammad Taufik, dan juga ada Muhammad Saugi. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Saugi, Husna.com, Hisam Julian, dan juga ada F. Abdul Aziz masih melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Saudara-saudara, Anda bisa perhatikan bagaimana wisata di Jabar saja dengan memeriahkan hari jadi corner race yang ketiga tahun. Pergerakan dari Ari Oktan semakin melaju cukup baik. Rio Adi dan di manakah Ahmad Black berada? Nampaknya pergerakan dari Ahmad Black dan kemudian Asep Kancil Maulana. Kita akan perhatikan bagaimana Hisam Julian yang saat ini terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Akankah Hisam Julian mampu bergabung bersama Rio Adi, Marcel Landi, dan juga di posisi pertama Anda bisa perhatikan pergerakan dari Ari Oktan yang kali ini cukup perkasa memimpin barisan para pembalap-pembalap muda yang tentunya akan siap untuk kembali mendobrak benteng pertahanan dari Ari Oktan. Namun tidak akan dengan mudah mereka para pendatang baru untuk menyingkirkan pembalap senior yang kali ini tampil sangat luar biasa. Ari Oktan memulai start dari posisi yang pertama dan kali ini masih terus memimpin di posisi yang pertama. Hendra Aksu, apa yang terjadi dengan Hendra Aksu? Kemudian pergerakan dari Hendra Aksu saat ini nampaknya harus kembali terhenti dan ada pertarungan perebutan posisi di sana antara Reza Renaldi, kemudian ada Rio Adi. Apakah Rio Adi akan mampu bertengger di catatan waktu dan posisi terbaik? Ari Oktan tampil dengan tenang. Dan di mana pergerakan dari Ari Oktan, ayahanda dari Arkana Oktan, kali ini melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Di beberapa balapan yang diselenggarakan di sirkuit Brigif 15 Kujang 2 Cimahi, Ari Oktan selalu berhasil berada di babak kualifikasi posisi terbaik dan selalu gagal untuk mendapatkan podium terbaik. Dan kali ini akankah Ari Oktan mampu bertengger di posisi yang terbaik sampai checker flag dikibarkan nanti? Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat Ari Oktan 2, 3, 4. Masih Ari Oktan, namanya Marcel Landi harus terhenti. Saudara-saudara sekalian, Adli Muhammad Taufik yang mengawali start di posisi yang kurang baik kali ini. Nama Adli Muhammad Taufik semakin melesat cepat di hadapan Anda. Apa yang akan dilakukan oleh Adli Muhammad Taufik untuk kembali mempercepat kuda pacunya? Akankah Adli Muhammad Taufik mampu bertengger di posisi yang terbaik? Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana 2, 3, 4 Ari Oktan di sisa 3 putaran terakhir Ari Oktan. Kita akan lihat apakah Adli Muhammad Taufik akan siap kembali mengancam keberadaan Ari Oktan. Reza Renaldi, Asep Kancil, Muhammad Saugi, dan juga Rio Adi.
Kita akan lihat Rio Adi berada di posisi yang ke-6. Pergerakan dari Rio Adi yang saat ini dirinya berada tepat di belakang Ahmad Chaugi. Pangeran asal Pondok Gede berada di posisi yang ke-5. Namun nampaknya pergerakan Ahmad Chaugi tidak akan dengan mudah untuk dapat merasakan posisi ke-5, di mana tekanan dari Rio Adi 137. Siapakah yang akan berhasil menyentuh garis finish di posisi yang ke-5? Kali ini Ari Oktan harus kembali mempercepat kuda pacunya. Ari Oktan, akankah Ari Oktan mampu bertengger di posisi yang terbaik di sisa lap akhir? Kita akan lihat bersama-sama. Satu putaran terakhir, kita akan tunggu pergerakan dari Ari Oktan 2, 3, 4. Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana doa dari seorang istri yang kali ini terus mendoakan putaran demi putaran bagaimana kerja keras sang suami, dan teriakan dari Arkana Oktana yang berteriak ayah susu habis. Artinya itu kode untuk Ari Oktan tetap berkonsentrasi berada di posisi yang pertama. Kita akan saksikan hanya menyisakan tikungan terakhir saja. Ari Oktan, Adli Muhammad Taufik, kemudian Reza Renaldi, Asep Kancil, dan Rio Adi. Husna.com kemudian. Selamat Ari Oktan 234 berhasil membuktikan dirinya menjadi raja pada perjalanan RX King 140cc Tune Up Fix Raider. Wow, ribuan juara Ari Oktan kali ini. Kita masih saksikan dari layar kaca bagaimana selebrasi dari Ari Oktan yang menunjukkan kegembiraannya berhasil menjaga nama baik tim dan menempatkan dirinya di posisi yang pertama.